Gondanglegi adalah salah satu kecamatan penting di wilayah Kabupaten Malang. Letak geografis Gondanglegi yang strategis menjadikan Gondanglegi sebagai jalur utama untuk menuju daerah-daerah penting lain di Kabupaten Malang. Tak heran jika sektor perekonomian Gondanglegi terus berkembang pesat. Dan disinilah berdiri kokoh Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III, salah satu madrasah ternama yang sangat diperhitungkan kualitasnya di wilayah Malang Raya. Madrasah yang menjadi pilihan para lulusan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di wilayah Malang untuk menimba ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. MTs Malang III berdiri tahun 1980, yang tepatnya di Jalan Raya Sepanjang 194, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Visi dari MTs Malang III adalah unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetensi, santun dalam pekerti, dan berbudaya lingkungan. Adapun misi kami yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran pengembangan diri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat siswa. Yang ketiga, menumbuh kembangkan perilaku siswa yang toleransi dan tanggung jawab terhadap pencemaran atau terhadap lingkungan sehat. Sesuai dengan program kami saat ini adalah Madrasah Adiwiyata. Program di MTs Malang III ini ada tiga. Yang pertama, kami mempunyai program BI atau Berbakat Istimewa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi minat siswa yang masuk MTs Malang III di bidang olahraga. Yang kedua, program Olimpiade, menyiapkan anak-anak yang punya potensi di bidang akademik, utamanya untuk mata pelajaran biologi, fisika, matematika, bahasa Arab, IPS, dan PAI. Yang ketiga, program bahasa, ini mengembangkan minat anak yang punya potensi untuk pengembangan bahasa, utamanya bahasa Inggris. Sebagai evaluasi dari program bahasa, kita kerjasama dengan Cambridge. Alhamdulillah sudah 100% anak-anak kami mengikuti ujian ini dengan lulus yang predikat yang terbaik. Madrasah yang berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 194 sepanjang Gondanglegi ini berdasar SK Kepala Kandepak Kabupaten Malang pada tahun 2006 ditetapkan sebagai madrasah unggulan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang. Saya Silvi, saya siswi kelas 9E dan saya bangga sekolah di MTs Negeri Malang III karena sekolah ini merupakan sekolah yang baik, bagus, maju, dan sangat dipercaya. Mas Anega pasti bisa. Saya Ahmad Fauzi, Ketua OSIS MTs Malang III. Saya sangat bangga bersekolah di sini karena MTs Malang III gudangnya prestasi dan tempatnya para juara.
juga bakti sosial. AQNSQ, Masaneka is the best. Saya bangga sekolah di Masaneka. Masaneka mencetak generasi berakhlakul karimah, berotak cemerlang dan beriman kuat. Masaneka cerita sejuta rasa. Saya sangat senang belajar di Masaneka karena Masaneka memiliki fasilitas yang lengkap dan sangat mendukung untuk proses belajar dan mengajar. Masaneka lebih baik. Memiliki peserta didik, MTS Negeri Malang 3 juga mengadakan berbagai kegiatan pengembangan diri. Kegiatan ini diikuti semua peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Beberapa kegiatan pengembangan diri itu menunjang prestasi akademik siswa sehingga lulusan MTS Negeri Malang 3 siap terjun di masyarakat. Madrasah semakin berkembang sangat pesat, baik sarana prasarana maupun prestasi, baik dari lomba-lomba kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan prestasi seperti olimpiade. MTSN Malang 3 is the best.
Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang 3 menyongsong masa depan gemilang.